Warga Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir mendadak heboh atas munculnya seekor buaya di tengah sungai Komering pada Jumat 18 Februari sekitar pukul 16. Ayu, warga RT 01 Kelurahan Paku Kayu Agung, melihat langsung kemunculan hewan reptil tersebut. Namun Ayu tidak bisa menebak seberapa besar ukuran buaya tersebut. Akan tetapi, karena kemunculan hewan predator itu, mereka menjadi takut untuk berada di sungai, apalagi untuk mandi. Seingat Ayu, buaya tersebut memang kerap muncul di Sungai Komering. Sebulan lalu juga pernah muncul sepasang buaya di Kelurahan Jua-Jua. Senada diungkapkan Subaidah, warga Kelurahan Paku lainnya. Subaidah mengaku menjadi merasa was-was untuk mandi di sungai. Bahkan menurutnya, biasanya kalau di sore hari banyak anak-anak yang mandi, kini karena ada buaya yang muncul, anak-anak tersebut menjadi takut untuk mandi di sungai. Berdasarkan hasil pemantauan, banyak warga setempat yang berada di pinggir sungai untuk menyaksikan kemunculan buaya tersebut. Bahkan terlihat juga warga Kelurahan Kota Raya yang berada di seberang sungai ikut menyaksikan kemunculan buaya yang diperkirakan memiliki panjang 3 meter. Bu, tadi ada, bener Bu ya, tadi ada buaya muncul Bu ya? Iya. Jam berapa, sekitar jam berapa tadi Bu muncul Bu? Jam 4. Jam 4 Bu ya?